Hai YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Okey, kita berjumpa kembali ya. So, disebabkan banyak yang meminta Sean untuk meneruskan buat video, so saya try lah buat video berterusan lah. Try ya. Okey, so hari ini saya membawakan juga review unbox ataupun unboxing, tapi model bukan Blaster. Kali ini sama, iaitu Dart Blaster juga. Tanpa cerita banyak, mana Dart Blaster saya? Sini dia. Okey, jom kita lihat apa yang ada pada hari ini. Alright. So, daripada brand Singsun. Small Steel Cannon. Dia punya model, tak sure yang mana satu, nanti kita lihat lah. Jangan nantilah, kita buka sekarang. Okey, ada user menu. So, ini dia. So, hero kita pada hari ni, besar, tengok tangan saya ya, size dia besar mana. So, ni, dia punya mode panggil XX908 Power Launcher. Panjang gila nama dia. XX908. Perasaan di tangan, ini lagi besar daripada Lizzie ya. Pernah, anda tahu kan mana satu Lizzie? Kalau tak tahu yang mana Lizzie, penjuru sini ke sini ya. Anda lihatlah yang tu, link tu keluar. Itu Lizzie. Ini lagi besar daripada Lizzie dan sama juga dia adalah manual, artinya anda tarik lepas tu tembak. Tapi sekarang dia tak ada gel, tak ada dart, so tak boleh nak tembak lah. Okey. Tengok kepala dia. Fuyo. Ada ni apa? Ada tiga ni besi ke apa? Dan dia punya barrel besi ya. Okey. Alright, kita lihat dulu apa ada dalam kotak selain daripada hero. Dia ada bagi mag satu. So mag ni dia boleh masukkan 7 dart lah. Okey, 7 dart. Lepas tu dia ada bagi ni ala-ala panggil apa? Hologram ah. Hologreen eh. Ni tak boleh adjust punya, cuma dummy lah, tapi dia memang berlampu ah. Adalah lampu. Dan apa lagi dalam kotak? Ada dart. Ini dart lah. Dart yang lembut lah, ini lembut, kepala dia pun lembut. Tapi rasanya universal lah, anda boleh lah guna dart yang lebih bagus. Ini dia bagi 2 pack, 1 pack ni 7 biji. Alright, so ni kita letak tepi dan kita try lah tengok secara lebih. Okay, kita lihat secara lebih detail lah. So kita mulakan daripada inilah dia punya mag ah. Mag dia ni ada anak panah. Dia anak panah ada 7. So masukkan dart dia senang saja. Ni mainan budak-budak lah, senang. Tetapi kuasa dia hebat ke tidak itu kita cerita belakang lah. Ni masuk saja. Masuk. Nanti kita nak guna juga, nak test shooting kan. So kita reload siap-siap lah. 2 3 Ini pun nak tunjuk lah Sean ni apa lah. Macam lah orang tak tahu cara nak reload dart ni. Saya tak tahu lah, serius. Sebelum ni memang saya budak miskin lah. Mana ada duit nak main nerf semua tu kan. So benda ni pun memang dah tua-tua keladi sampai sekarang baru ada berpeluang lah nak main. Okay, 7 dia kata maksimum 7. Jangan letak banyak-banyak. Letak banyak nanti dia spring tu tak bagus. Ini nak masuk kat sini senang je. Ini dia ada ni, just buka. Bagus jugalah dia bagi accessories ya. Sini sangkut, ikat balik, keluarkan yang ni, pop. Ini. Fuyo. Macam yes lah. Tengok. Wow. Okey. Masukkan ni ni reload. Okey, kalau nak release ini ya. Nak release tekan. Lepas tu kalau nak tembak macam mana? Nak tembak tarik. Tarik je anda boleh terus lepas. Jap. Kena ni lah. Macam tu. So kita try ya. Saya tembak kena ke tak? Ayah, tak kena. Lagi. Kena CP. Kena CP. Tak kena tengah sikit. Baru kena. Macam tu. Ayah, tak kena. Bawah sikit pula. Habis. So kalau dah habis, dia punya dart ni dia akan macam ni lah. Dia macam
Senjata betul lah, dia akan tendang ke belakang. Kalau nak release, tolak ke depan ni. Oh, beraya tak? Kalau dia dah habis dia macam ni ya. Kalau nak tendang kan, nak releasekan dia. Ha, eh. Ini, tolak ni, tolak ni. Ah, nampak tu. So, lihatlah, lihat secara dekat lah. So, dia ada bagi attachment kat sini, boleh letak. Sini boleh, sini boleh, sini pun boleh. Ha, depan dia macam ni. Asal lah aku asyik pegang plastik ni je, aduh. Alright. Ini lubang apa saya tak sure. Ini yang dia tembak keluar tu. That's why saya aim tadi guna atas tapi dia keluar daripada bawah. Pelik. Ke daripada atas? Daripada bawah lah. Daripada bawah. Okay. Ha, ni. Sekarang punya dart blaster ni memang consider cantik lah. Dia punya finishing dia lagi cantik daripada blaster lah. Tapi dia tak adalah berat sangat. Okay. Ha, tengok. Ini ada tulisan soft bullet. Ini ada ni. Ha, ini buris. Apalah buris tu. Ha, ni dia ada ketak-ketak sikit. Ha, dia ni memang daripada nylon lah. Ha, kiri kanan samalah tulisan dia. Okay. Ya, ni yang pelik sikit. Kenapa dia tarik macam ni. Mainan kan? Mainan. Tak nampak macam betul. Ha, nampak? Ha, kalau dia tarik dia sini. Kau dia tembak daripada atas ya. Saya pun tak tahulah dia atas ke bawah. Nampak macam atas tapi nampak macam bawah juga. Tak sure lah. Ha, ni dia punya silinder. Nampak? Load sinar. Okay, saya try timbang sikit. Kita timbang ah. Dia punya berat berapa? Boleh nampak ah. 611 gram. Artinya 600 gram lah. Kalau dia punya saiz, dia punya saiz kepanjangan dia 30 cm. Dia punya ketebalan kalau sampai sini 20 cm. Okey, sini sampai ke bawah lah 20 cm. 600 gram. Consider okey lah. Alright, kita henti kejap. Saya set untuk FPS. Alright, alright. So kita nak buat FPS ah. So ini kita punya hero 908 lah, XX908. Ini saya dah reload 5 saja. Okey, masuk. Kita okey. Kita panggil kita punya krono. So ini kena set armor dia inilah 13 mm 0.8 gram. Tapi sebenarnya 0.8 gram tu dia jenis yang panjang. Ini yang pendek ah, dia patut ringan sikit lah. Tapi apa pun kita try sajalah guna ni ah. Jom. Okey, ni ah ada 5 saja. Kita tengok apa-apa. Daripada atas ke bawah, patut atas kot. Ada. Okey, apa-apa. Ayah. Saya tertembak bawah lah dia keluar. Aduh, Sean ni dia keluar di atas bawah pun tak tahu. Bawah. Kita try bawah pula. Ah, daripada bawah. Wah. Betul ke? Lagi. Wah, bukanlah ini tak kena ya. Jap. Daripada bawah. Try lagi. Uyo. Macam bahaya dia. Wah. Satu lagi saya rasa ni last. Oh, kau dah habis. Boleh tengok lagi ah. Ada lagi. Oh, dah tak ada. 3 je. Kejap ah. Uyo, average dia ah. 254. Satu tu 27, yang kedua 26, 221. Betul ke? Macam bahaya je. Jom. Saya reset. Buat sekali lagi. Okey. Sekali lagi. 5 lagi. Gila. 200 lebih FPS lah. Macam menakutkan lah. Siapa kata nerf ni selamat? Dengan kepala nerf dart tu lah. Nerf lagi. Dart tu lah. Soft apa tu. Foam dart tu lah. Dia keras sikit tau. Ini dia consider lembut jenis yang ni. Yang diberi ya ni, yang diberi dalam box ni dia lembut ni, consider lembut. Ada yang keras tau depan dia. Kalau dengan FPS macam ni ya. 200 lebih ya tembak ya ni ya. You kata selamat ah. Saya tak tahulah. Baik main gel blaster lah lagi selamat. Apapun ha, hebat betul lah. Jom kita try lagi. Tadi ada 3 kan. Sekarang saya masukkan 5 lagi. Jom. Dah tahu dah dia daripada bawah. Jadi bawah. Okey, jom. Oh, you dengar bunyi dia. Tapi ni 115 pula. Ha, lagi.
112 pula. Pasal tadi minyak kuat. Ya. 110 pula. Pasal tadi minyak kuat. Ini kosong pula. Asal lah. Dia dah tak detect lah. Ayah, ini mau test berapa kali ya? Okey, saya dah cuci. Again. Masukkan tiga lagi. Kena kutip balik. Ha, inilah keburukan. Walaupun saya dah tak ada dalam screen tu lah. Dah jauh sebenarnya. Saya dah dalam 5 meter ke 10 meter lah. Nak kutip dat. Tapi sebab saya pakai mic ya, wireless mic. So, inilah keburukan, salah satulah keburukan main dart blaster. Dart ni anda kena kutip balik, melainkan anda ni bangsawan lah. Kalau bangsawan tu tak apalah. So, biar je. Letak je dart baru. Barulah seller ada sales kan. Letak dart baru, tak payah kutip-kutipnya. Kalau main je blaster mana ada kutip baliknya kan, you tembak je pecah. Macam itulah. Right, tiga lagi. 128. Ini kena tarik lah, menu leceh sikit. 118. Pasal tadi sampai 200 lebih ya, gila. Ini tiba-tiba ada 260 pula. So, secara kesimpulannya, saya rasa dia ni memang consider boleh tembak lah dalam 200 ataupun 200 lebih. Tetapi bukan setiap biji pun dia boleh dapat macam tu. Ataupun saya tak sure lah kalau anda memiliki panggil blaster lah ni, dart blaster yang ni, anda bagi tahu lah kat komen lah, bagi tahu kat Sean berapa sebenarnya biasa anda dapat. Sebab test saya dapat mula-mula tu 200 lebih, lepas tu tengah-tengah tu dapat 100 lebih, lepas tu tiba-tiba dapat 200 lebih, nampak? Mula-mula tu dah 200 lebih kan, seperti yang anda lihat di video tadi. So saya rasa memang dia 200 lebih punya kaki lah ni, 200 lebih punya performance lah. Alright, that's why consider popular lah. Kepada anda yang berminat untuk dapatkan model yang ni, kita tak ada stock lah. Anda carilah kat luar. So seller yang kat luar tu berterima kasih lah pada Sean. Saya promotekan produk macam ni, lepas tu suruh saya buyer pergi beli daripada anda. Anda tak perlu nak keluarkan apa pun. Sean dia buat semua benda. Lepas tu Sean suruh mereka pergi beli dengan anda. Anda kecam saya lagi. Saya tahu. Anda seller-seller yang di luar tu banyak cakap Sean buruk perkara tak baik. Tapi saya tak kisahlah. Saya nak buat video untuk membantu semua dan membantu diri sendiri dan untuk suka-suka. Okay? Tiba-tiba emosional pula. Okay, tak apa. Kita sampai di sini saja untuk video pada kali ini. Akan ada lagi video baru. Saya tunjuk sikit lah. Bukan teaser lah. Tengok, kena pergi tepi pula. Saya tunjuk teaser lah. Teaser sekalis imbas lah. Satu. Lepas tu ada lagi. Teaser ah. Lai. Lai lewat. Ada lagi tapi tak nak tunjuklah. Dah letih lah tangan. Okey, kita sampai di sini saja. Kepada anda yang baru saja mengikuti channel Blaster Mania, pastikan anda buat perkara apa? Subscribe. Okey, tekan button subscribe ya. Subscribe itu free. Kita nak hit kepada 100,000 subscriber dalam tahun ini ya. So, terima kasih. Tolong ya. Subscribe. Okey. Tak ada cakapannya lagi. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean di Blaster Mania. Bye-bye.